Lampung ini. Oh, udah mendekati Lampung kita ini, Pak ya. Masuk Lampung, Lampung. Oh, iya ini. Di Lampung Utara. Ini kita ini mau ngapain ini, Pak? Tiba-tiba ini kan berhenti. Ada teman kita itu di belakang itu ALS yang rawannya apa di sini itu, Pak? Sering penjambretan. Oh, ya. Kalau daerah ini sering jambret. Itu yang dijambret itu bus atau semua kendaraan? Semua kendaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua dimanapun berada. Semoga semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya, amin. Pada kesempatan kali ini di sini ALS 221 lagi membantu ALS 166. Ini kayaknya ALS 166 ini lagi ada kendala di bagian ban, atau mungkin bannya pecah, saya kurang tahu. Nanti kita akan tanya sama Pak Samsul. Karena ini saya tengok krunya lagi mengambil ban ini, ban serap 221. Oh ya sobat, sekarang ini udah jam 2 lewat 45 menit. Nah, itu yang di belakang itu LS 166. Sekarang kita ini berada di daerah mana? Karena saya juga nggak tahu ini berada di daerah mana sekarang ini. Karena tadi saya tiba-tiba bangun, ALS 221 ini udah berhenti. Dan di belakang ada ALS 166. Nih, katanya dulu Pak Satu. Permisi Pak. Ini sekarang kita berada di daerah mana ini, Pak? Daerah Bukit Kepuning. Sudah termasuk Lampung ini. Oh, udah mendekati Lampung kita ini, Pak ya. Masuk Lampung, Lampung. Oh, iya ini. Di Lampung Utara. Ini kita ini mau ngapain ini, Pak? Tiba-tiba berhenti. Ini kan ada teman kita itu di belakang itu ALS yang ini kehabisan ban, kempes ban. Oh, ya, jadi kita lagi membantu ini, Pak ya. Dikasih pinjam dulu sampai ke rumah makan, jadi mereka ini kan enggak kecewa di tengah jalan kan. Oh, ya. Jadi memang sesama ALS ini saling membantu ini, oh, Pak ya. Oh, harus itu kan. Oh, iya iya. Dan merek lain aja pun kadang-kadang saling membantu, apalagi kita sama-sama satu merek kan. Iya. Gak mungkin gak dibantu, Pak ya. Nah, iyalah udah Pak. Oh, iya. Oke, Pak, terima kasih, Pak. Nah, itu ALS 166 lagi butuh ban. Makanya Pak Samsul ngasih ban serapnya yang ada di depan ini. Dan sekarang ini lagi berada di Kemuning, udah mendekati Lampung. Itu ban serapnya itu nanti dipakai oleh 166 sampai rumah makan yang ada di depan. Nah, kata Pak Samsul memang harus saling membantu. Oke, sekarang kita masuk. Oke, sekarang kita akan berangkat. Oh, itu LS 166 itu tujuan mana itu, Pak? Medan, Pakanbaru, Purwokerto. Oh, berarti dia lintas timur, Pak ya? Enggak, timur. Lintas tengah. Oh, lintas tengah. Timur berarti ya. Kalau yang dibilang timur itu kan Lampung. Oh.
Jadi ini ke Lampung kira-kira berapa jam lagi ini, Pak? Ke Bandar Lampung. Kalau iya. Ini udah Lampung sebenarnya ini. Ah. Cuman ke Bandar Lampungnya masih sekitar 3-4 jam lagi. Udah di daerah Lampung, tapi kalau ke Bandar Lampungnya sekitar 4 atau 5 jam lagi kata Pak Samsul. Kalau di sini aku yang tanda, aku yang tanda ini, tanda yang tanda di sini. Apa mungkin cincu baru, Bang? Ya tanda ini, apa-apa tanda ini. Itu Bang, saya juga tanda ini. Iya, Bang ya. Kita kan nggak nengok orangnya, nengok mereknya juga. Mereknya ada balik gitu. Iya. Jangankan LS, Pak ya, merek lain aja dibantu. Ah, iya. Rawannya apa di sini tuh, Pak? Sering penjambretan. Oh ya, kalau daerah ini sering jambret. Itu yang dijambret itu bus atau semua kendaraan? Semua kendaraan. Ini sering dulu ya, jalan-jalan jelek di sini. Berarti jalan ini masih baru dibaguskan ini, Pak? Iya. Itu di bawah ini jembatan. Rawan. Oh, di daerah jembatan itu, Bang? Ya, rawan. Ini daerah yang paling rawan. Kalau daerah sini sering penjamretan. Nyata di, Bang. Ya sudah kunci bel, kunci nak kan? Ya sudah kan kunci ya kan. Jadi akan lebih nak kunci kereta kunci di lek asal yang kunci di cooler. Kunci ni ada sahaja lawan baru. LPD ada. Kereta LPD ni bau tak sahaja. Kau orang akan kubur naik kan? Kepala anak itu dah buru-buru naik kan? Memang mulai dari tadi saya tengok ini jalannya apa kebun-kebun semua mulai dari tadi. Dan tadi kita singgahnya makan itu rumah makan apa tadi, Pak? Wan. Yang singgah kita itu Mandiri. Rumah makan Mandiri. Daerah mana itu? Daerah Martapura. Itu tadi kami dari sana sekitaran jam 1 lah berangkat dari situ tadi. Dan tadi sekalian ganti supir. Jadi yang bawa sekarang ini Pak Samsul. Kalau kan dia warna lewat dia dan makan roda. Sekian dulu video kali ini, saya akan ke belakang mau melanjutkan istirahat dulu karena sekarang udah hampir jam 3. Nah, takutnya nanti pas sholat subuh nggak bangun. Nah,
dan Bang Fahmi udah ada di belakang tidur, mulai dari tadi dia tidur terus. Oh, siar udah nak pendomo. Baru pernah bilang ke siar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini hindau nih ya. Saya harapnya